Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ramadan cikgu ucapkan kepada semua yang menonton pada hari ini. Apa khabar semua? Sehat walafiat ya. Saya harapkan kepada semua pelajar-pelajar kita. So, hari ini ya, hari Jumaat yang penuh berkah. Cikgu nak kongsikan. Kongsikan satu tips ya, nak buat nota kita lebih menarik. Kalau adik-adik tengok tajuk hari ni, cikgu kata apa? Cikgu tulis, kalau mahu nota lebih menarik, jom dengarkan. Cikgu Nadira nak kongsikan jenis-jenis peta minda. Okey? Bersedia tak ni? Cikgu nak tengok siapa yang ada sedang menonton sekarang ni. Jika anda sedang menonton, cakaplah hai cikgu. Barulah cikgu tahu kamu ada di sini. Hai. Hai Sakina, berjumpa lagi ya kita. Lagi siapa lagi? Farid. Hai. Assalamualaikum cikgu. Waalaikumsalam Atirah. Lagi siapa lagi? Danish. Ni orang-orang biasa ni kan. Biasa kalau cikgu datang je, cikgu live je mesti ada. Hari ni untuk anda semua cikgu bawakan ya topik. Orang kata jarang jumpa ni, cikgu nak share ni, iaitu jenis-jenis peta minda. Jenis-jenis peta minda. Okey. Kalaulah awak semua kan tengok nota masing-masing. Cuba tengok nota masing-masing. Nota yang sendiri bukan ambil daripada cikgu tulis kat dalam whiteboard ke kan, kat kelas ke, bukan. Ni nota yang kita buat. Maksudnya bila kita baca petikan, kita buat nota. Jadi cikgu nak tanya, bentuk apakah yang anda gunakan untuk peta minda? Selamat Hari Guru esok, Iman. Esoklah kan. Hari ni awal lagi. Hai Aidil. Cikgu nak tanya ni yang sedang menonton. Awak kalau buat nota, awak guna jenis apa? Ke awak tak pernah tulis? Cikgu, saya jenis bukan tengok nota. Cikgu, saya tak buat nota saya sendiri. Saya suka baca, ingat dalam otak je. Antara ciri-ciri pelajar yang cemerlang, dia ada nota dia sendiri. Ini adalah ciri-ciri pelajar yang cemerlang. So cikgu nak tanya ni yang tonton cikgu ni. Ini orang kata contoh-contoh pelajar cemerlang ni. Apa yang awak gunakan? Jenis nota, jenis peta minda yang macam mana awak gunakan? Okey, Sakina. Sakina kata saya guna poin. Okey. Bagus. Lagi siapa lagi? Alif. Siapa lagi yang ada? Danish. Awak guna nota macam mana? Guna nota yang macam mana? Peta dakap. Wow. Bahasa Melayu, peta dakap. Baguslah. Okey. Lagi. Peta dakap itu bahasa Melayu. Kalau bahasa Inggeris kita panggil apa? Mui. Peta pokok. Aidil. Saif. Assalam cikgu. Waalaikumsalam. Kepada siapa yang baru menonton, Khairul pakai peta pokok. Cikgu daripada dulu lagi, waktu cikgu belajar, cikgu suka sangat pakai peta pokok. Sebab cikgu tak tahu peta lain. Cikgu mana tahu, tak ada orang kongsikan. Jadi awak yang menonton hari ni beruntung sangat. Beruntung sebab apa? Sebab cikgu kongsikan. Takkanlah kan Khairil, buka je buku, buku nota, tengok buku nota Khairil daripada awal sampai belakang. Pokok aje. Pokok kekwa, pokok ke, pokok apa? Pokok macam-macam pelik lah. Cuma pokok ada, pokok bunga kertas ada kan. So itu je yang awak tahu. Sebenarnya kita ada banyak lagi peta minda. Okey, banyak lagi sebenarnya. So hari ni cikgu nak sharekan 8.
8 jenis peta minda yang anda boleh gunakan. Tapi nak guna tu, okey, nak guna peta tu dia ada ikut kesesuaian. Tak semestinya satu ni boleh guna untuk semua, tidak. Ada untuk subjek yang tertentu. Okey, ada subjek yang tak boleh pakai. Kalau pakai pun dia macam tak berapa nak sesuai. Sebab apa? Sebab kita kena tengok isi dia, isi penting tu. Kalau banyak, jadilah peta pokok. Kalau sikit, takkan nak buat pokok pula. Pokok 3-4 ranting, tak sesuai . Okey, peta buih. Alif, peta buih. Itu pun cikgu nak sharekan hari ni. Alif, Alif tahu tak peta buih ada dua jenis? Satu buih sikit, satu buih banyak. Kan, waktu kecil-kecil suka sangat main buih cikgu. Saya suka main buih tu, yang saya buat peta buih tu. Okey, tak apa. So, bersedia tak nak dengar? Ada 8 jenis. Bersedia tak? Kalau bersedia, tulis kat ruangan komen. Cikgu, I'm ready. Cikgu, saya bersedia. Kalau nak bahasa Arab, ana musta'idah. Saya dah ready cikgu nak dengar apa 8 jenis peta. Okey. Cikgu, macam mana nota kita itu hafal lebih sistematik? Okey, Norin. Sekejap lagi cikgu jawab, ya. Sekejap lagi cikgu jawab yang untuk sistematik. Sekarang ni cikgu nak share dulu. Sekejap lagi cikgu buka balik, ya. Nak tanya, tanyalah. Okey, so jangan risau. Cikgu biasanya kongsikan lebih kurang berapa minit saja. Cikgu akan cuba ringkaskan. Seringkas-ringkasnya supaya anda pun faham. Orang kata ringkas dan padat. Okey. Jom kita pergi yang pertama. Yang pertama. Okey, yang pertama namanya adalah circle map. Okey, ini yang pertama . Okey, circle map. Maksudnya apa? Circle, bulat. Map, peta. Maksudnya peta yang berbentuk bulat. Contoh macam ni. Macam ni. Yang ini biasanya kita nak nak menganalisis. Kan kita nak menganalisis satu. Contohlah awak ambillah subjek bio ke apa kan. Awak tulislah kecil kat sini, apa yang besar dia, apa benda yang merangkumi dia. Ini adalah circle map. Okey? Yang ini sesuai lah kalau untuk bahasa Melayu tak berapa nak sesuai yang ini. Yang ini lebih kepada macam biologi ke, sains ke kan. Benda yang merangkumi, yang kecil-kecil, macam tu boleh. Okay, faham ya? Yang ini. Yang first, circle map. Okay. Yang kedua. Cikgu padam ya sini. Okay, yang kedua. Bubble. Yang ini kawan awak tadi tu. Bubble map. Yang suka main buih tadi. Siapa tadi? Khairul ni suka main buih. Bubble map. Bentuknya macam mana? Bentuknya macam ni. Bulat satu. Contohlah awak nak cerita pasal multi races kan. Apa kata pelbagai bangsa. So, awak nak angkat, kita ada Indian, kita ada Chinese, kita ada Malay. Yang ni lain-lain. Ini peta buih. Peta buih yang ini. Okay. So, yang ketiga ini yang saya cakap dengan kawan awak tadi. Double map. Double map yang ketiga. Ini orang kata suka main buih biasa kan. Maksudnya isi-isi dia sikit. Contoh, kalau dia ada banyak isi penting, awak buatlah banyak sikit bubble tu. Buat bubble tu. Maksudnya dia mesti ada related. Dia mesti ada kaitan. Ni orang kata ni. Banyak buih. Suka sangat main buih. Ni. So, dia adalah double bubble map. Okay. Buih berganda. Kawan awak kata tadi, buih berganda. Faham ya? Okey. So, ini adalah double
Kalau rasa macam laju sangat, cikgu akan slow sikit ya. Ha. Double bubble map yang tadi. Okey, yang itu sesuai kalau yang banyak sangat dia punya point. Eh? Contoh kalau kita belajar sejarah kan. Awak nak tahu tokoh tu, tarikh lahir dia, apa lagi? Tempat duduk dia kat mana, apa sumbangan dia? Dia banyak sangat point tu. So boleh guna double bubble map. Kan? Itu barulah orang kata banyak kita punya nota pun dah banyak bentuk, barulah kita cepat ingat. Okey. Yang keempat, tree map. Yang ini kawan awak suka pakai pokok. Okey. Kalau anda lihat banyak sangat orang guna map pokok tu yang macam mana? Yang macam ini. Yang macam ni. So dia ada banyak ranting. Yang ini yang pertama, dia ada lagi yang kedua, yang betul-betul gambar pokok. Yang ni siapa nanti kalau nak salin, kalau nak ambil tahu nanti boleh tengok balik cikgu punya live ya, sebab cikgu nak cepat supaya nanti kita boleh jawab soalan kawan-kawan awak. Okey. So ada setengah suka buat macam ni, dia macam salah silah macam tu. Yang ini. Ini pun ada juga, dan ada juga yang betul-betul gambar pokok. Kan? Dia buat pokok macam ni. Contoh, apa dia punya? Dia punya isi dia. Lepas tu, apa dia punya? Contohlah cikgu ambil lah bahasa Melayu. Bahasa Melayu, cikgu tulis tu kata ganti diri. So sini pertama, apa dia? Kedua, ketiga, keempat tak ada, faham? So ini contoh yang betul-betul gambar pokok. Tapi ada juga yang tak ada gambar pokok, dia macam ni sahaja. Dia macam salah silah. Kan? Ini contoh macam kita nak nak sebut tentang nama-nama keluarga ke kan? Nama-nama tokoh keluarga ke yang banyak-banyak, ataupun pemerintah. Perdana Menteri, apa tu Menteri Kabinet. Ni sejarah sejarah pun boleh pakai. Okey? Kalau ada soalan, bolehlah tanya. Okey. Dah Okey, yang seterusnya nombor 5. Ini yang kawan awak kata tadi tu, dakap-dakap tu. Brace map. Apa maksud brace? Awak tahu tak gigi? Orang yang pakai braces tu. Bentuk dia macam tu juga. Contoh dia macam ni. Dia ada pecahan-pecahan macam ni. Dia makin lama makin ke tepi, ke tepi, ke tepi tu. Macam braces lah kan, ke tepi macam tu. Ini adalah brace map. Peta dakap. Yang keenam, kita panggil dia flow. Flow map. Yang ini lebih kepada macam turutan. Okey, flow map. Contohlah awak nak kata mula-mula ikut step, flow ikut flow je. Ini adalah flow map yang keenam. Boleh pakai juga. Kita nak ikut turutan, sangat-sangat sesuai. Okey. Okey, yang ketujuh, heavy flow. Okey, sorry, multi. Multi flow map. Yang ini sama juga tapi dia lebih banyak lah. Turutan dia lebih banyak. Okey, multi. Dan last kali adalah bridge. Okey, bridge. Bridge ni dalam English kita sebut apa? Kita sebut dia sebagai jabatan. So, kalau bentuk dia macam mana? Yang ini awak selalu jumpa time belajar fizik ke kan? Yang macam ada analisis. Daripada sini nak ke sini, dia ada macam ada orang kata jabatan lah. Bentuk dia pun macam jabatan. Okey?
So gunakan, orang kata bila nak buat menarik, nak lebih menarik, gunakan, gunakan pelbagai jenis peta minda. Barulah awak punya nota menarik. Okay. So cikgu nak jawab soalan kawan awak tadi. Nak jawab kawan awak tanya tadi. Kawan awak tanya, cikgu macam mana nak hafal lebih sistematik? Okey, yang pertama siapa yang tanya tadi, yang pertama pastikan awak punya nota tu ada tajuk. Yang ini yang ini kena pastikan ada tajuk. Okey, yang kedua paling bagus pastikan dia ikut turutan. Contoh contoh dan macam mana. Okey, kamu pergi kat bahagian kandungan buku. Kamu dah nampak dah. Okey, contohlah awak nak pergi kepada nak pergi kepada belajar novel, kan? Awak nak belajar novel. Jadi awak tengok dulu. Kalau form 5 SPM, dia kena belajar form 4 dulu. Jadi buatlah nota form 4 dulu. Okey? Siapa yang duduk kat Selangor? Dia punya novel dia adalah Lieutenant Adnan. Kalau form 5, Tirani. Jadi kamu dah tahu dah, kita belajar form 4 dulu. Kita buat dulu nota form 4, baru masuk novel form 5. Okey? Contoh lain, awak nak pergi kepada Komsas, awak nak pergi buat nota puisi. Nak buat puisi. So tulis dulu tajuk dia, yang mana yang kita belajar dulu, yang mana dia duduk di atas. Macam tu juga awak belajar nahu, belajar nahu ke, belajar saraf ke, balaghah ke. Kalau awak buka nota balaghah, balaghah bahasa Arab, yang kamu akan jumpa dulu adalah tashbih. Tashbih. So dalam tashbih dia akan sentuh dulu arkan tashbih, rukun-rukun tashbih, barulah pergi anwa'u tashbih, iaitu jenis-jenis tashbih. Dia akan belajar arkan, baru pergi jenis. Bila awak ikut turutan, barulah lebih sistematik. Faham ya? Itu lebih sistematik. Okey? Ada soalan lain tak? Ada tak? So, kalau misalnya misalnya kalau kawan-kawan yang lain rasa macam, cikgu, kenapa nota saya ni, saya dah buat nota, tapi susah sangat nak ingat. Kalaulah awak tanya saya, saya lebih suka penggunaan warna dan bentuk. Contoh contoh saya ambil dulu contoh dalam subjek bahasa Arab. Okey. Contoh cikgu pergi dulu bahagian tashbih. Arkanut tashbih. Saya pergi dulu arkanut tashbih. Saya nak buat peta minda, okey? So arkanut tashbih dia ada 4. Okey? Musyabbah, 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 ada tu tashbih dengan wajhu syabbah. Okey, dia ada 4. Jadi, awak kena buat satu peta minda yang khas untuk dia. Sebentar lagi kita nak pergi jenis tashbih. Tashbih ni kalau siapa tak tahu, dia adalah perumpamaan. Kau cantik seperti bulan. Engkau berani seperti seperti harimau. Seperti asad, singa. Dia perumpamaan, kiasan. So, bila anda belajar arkanut tashbih, awak kena khaskan dia punya bentuk dia tu. Okey, so arkanut tashbih ada 4. Saya nak buat peta buih. Awak nak buat peta buih. So, awak buatlah bulat. Kan, awak buat bulat. Okey, ada 4. Dia buih. Buatlah 4. Okey. So, lepas ni nak pergi jenis-jenis tashbih. Jangan guna buih dah. Guna benda lain. Gunalah circle map.
gunalah pokok, pokok map kan, tree map, peta pokok. Ataupun guna yang lain-lain. Kita dah belajar 8. Jadi awak boleh gunakan setiap tajuk yang awak susah nak ingat, gunakan bentuk dan warna yang berbeza. Kalau Arkanu Tashbih, awak rasa okey, ni orange, orange je. Okey? Yang Anwar tu warna hijau, hijau je. Jangan campur-campur, jangan samakan. Semua daripada awal sampai akhir semua warna merah. So kita banyakkan penggunaan warna. Kalau boleh satu tajuk yang kecil ni, satu topik ni, warna itu untuk dia sahaja. Barulah awak ingat, oh Arkan Tashbih warna oranye. Dia ada 4. So awak cuba dulu dan awak akan lihat hasilnya. Yang paling penting adalah kita punya niat, kita punya komitmen, kita punya kehendak untuk belajar dan belajar dan tingkatkan pemahaman kita tentang tajuk tersebut. Itu yang sangat penting. Okay? So, cikgu berharap apa yang cikgu kongsikan hari ini dapat memberi manfaat kepada anda dan rakan-rakan lain yang berada di luar sana. Okay? So, berjumpa lagi pada video yang akan datang. Selamat menyambut bulan Ramadan. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye!